Solidariti bersama rakyat Palestin. Terbaru, kempen Medical for Gaza dilancar menyasarkan kutipan RM3 juta bagi membantu penduduk Palestin di Gaza yang cedera akibat kekejaman Israel. Sazan Fazli Zainuddin ada perinciannya. Inisiatif murni MyCare dan Pasaraya EcoSafe adalah satu kerjasama baik dan amat dialu-alukan kerajaan dan bukti solidariti Malaysia terhadap rakyat Palestin di Gaza. Antara dua sekarang ini di NGO dan juga badan-badan korporat, ya, adalah sangat baik dan saya mengharapkan yang lain akan mencontohi teladan ini dan terus meningkatkan usaha kita. Ketua Pegawai Eksekutif MyCare Kamarul Zaman Syahrul Anwar berkata, bantuan perubatan kini menjadi keutamaan tertinggi dalam organisasi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Keperluan perubatan yang terkini dan canggih serta keperluan tenaga pantuan tidak mencukupi di hospital-hospital di Gaza. Okay. Ketika pihak kami hanya melawat salah sebuah bilik bedah, salah sebuah hospital, mereka hanya memiliki peralatan asas yang sudah utuh. Menurut beliau, lebih 7,000 pesakit di Gaza menunggu untuk mendapatkan rawatan segera termasuk pembedahan. Dalam pada itu, pengurus besar Pasaraya EcoSafe Cash and Carry, Mas Imran Adam yakin sasaran kutipan RM3 juta itu mampu dicapai. InsyaAllah kalau dah dapat tu kita akan hantarlah misi pertama untuk pesakit lah. Jadi kita harap dengan lihat media ni, tabung-tabung ni akan mendapat sambutan, seterusnya akan mempercepatkan lagi lah untuk kita mencapai sasaran. Kempen Medical for Gaza akan diadakan dalam bentuk pameran dan aktiviti di cawangan Pasaraya EcoSafe terpilih di seluruh negara. Orang ramai juga boleh menghulurkan sumbangan ke tabung-tabung yang disediakan selain menyumbang di akaun MyCare. Kempen Medical for Gaza, satu lagi inisiatif terbaru daripada MyCare dan juga Pasaraya EcoSafe, menunjukkan solidariti berterusan rakyat Malaysia kepada Gaza dan dengan sasaran RM3 juta, diharapkan ia mampu dicapai untuk memberikan bantuan kepada mereka khususnya dari segi aspek perubatan. Syazan Fazli Zainuddin, RTM. Kempen Medical for Gaza. Ubat untuk Gaza. Save Gaza.